Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Jigpau. Oke, kali ini saya akan mengincip sebuah game baru yang berjudul Ori and the Will of the Wisps. Oke, kalian dapatkan game ini di Nintendo eShop seharga $20 aja guys. Oke, seperti apa gamenya? Dan bagi kalian yang belum lihat incip-incip game saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching. Thank you for welcome and enjoy my video. Let's go. Wow, Ori and the Will of the Wisps. Ya, ini dibikin oleh Xbox Game Studio. Seperti apa gamenya? And let's see go. Kita akan pindah kamera dulu ke sini, teman-teman. Nah, okay, let's go guys. Kita start game. Kita pilih slotnya. Kita pilih normal mode ya, karena hard mode nanti saya mati lagi. Oke, langsung. Wow, grafisnya gile, keren abis cuy. Terus secara game Nintendo Switch ini sudah bagus banget ya, karena ini adalah sebelumnya dibuat di Steam, ada di Steam dan Xbox ya. Oke, oh sudah dimulai nih. Oke guys, oh grafisnya gile punya bro. Mood, gak nyangka grafisnya smooth banget ini guys. Oke, tekan B untuk loncat, analog kiri buat maju mundur ya. You'll always remember aku. Oke, kita sudah ingat hari itu katanya. Ketika kehidupan baru ada di Nibel. Wow, apa ini? Oh, bayi burung kakak tua. Oh, dia susi ini. Grafisnya wow banget nih kakak. Oke, ini diceritakan mengasuh anak burung kakak tua ya. Hari demi hari berlalu, bangun rumah, kemudian memelihara si anak burung hantu ini, kasih makan, tidur bareng. Oke, bermain bersama. Oke, kita bangun. Tuh, mana sih anak burung kakak tuanya? Wow, ini pasti diculik ini. Antara diculik atau diajak main-main. Beda tipis teman-teman. Oke, di sini bisa manjat. Ini interaksinya ya, kita jika deket sama rumput, rumputnya akan bergoyang. Meskipun goyangnya adalah goyang stretch, bukan goyang alami ala Ghost of Tsushima ya. Oh, diajarin terbang. Oh, gak mau, gak mau. Sayang, cepet sayang, let's fly. Mek lulululul. Wah, hari-hari berlalu, tahun bertahun berlalu, mereka menghabiskan waktu bersama, piknik bersama, makan bersama. Buat yang para jomblo, segera cari pasangan biar nggak galau, biar bisa bersama-sama. Wow, oh dia cari makan ular. Ya, musim berganti musim dan kita sudah ada musim biadab
Ya, ada musim salju. Ada di musim salju, ya ampun, ngomongnya sulit sekali. Dan kemudian kembali ke musim spring. Dan si anak burung kakak tua, burung hantu ini makin besar. Bertumbuh besar hari demi hari. Tahun berganti tahun, musim berganti musim. Gemuk enari heart itu. Oh, sudah gede nih anak burung hantunya. Let's go terbang. Oh, masih belum bisa. Don't give up, try it again, bro. Don't give up. Good job, good job. Oh, grafisnya, rumputnya bergoyang. Smooth banget ini, guys. No patah-patah, no lag, hampir 60 fps ya, hampir. Oh, grafisnya wow. Wow, kakak wow. Grafisnya wow. Alright. Vampire City. Jangan bersedih. Oh, lihat sunset dan terjadilah malam hari. Ada apa di malam hari ini? Oke, kita sudah menjalankan karakternya lagi. Apa nggak salah yang ada di sana ya? Jalannya sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Sebelah kanan nggak bisa. Ketutupan air. Ya, sebelah sebelah kiri teman-teman. Oke. Akan kelantotan, oke, nice. Oke, kita akan naik. Tapi bisa naik. Wow. Oh, lihat sini, lihat bawah. Bisa, kakak. Aduh, kak, ini gimana? Yo yo yo, ini sebelah mana yo? Jadi saya cuma asal masuk aja teman. Oke. Kalau kalian main ini harus agak lincah ya. Kalau nggak lincah ya, kayak gini kesulitan. Oke, Guru Vader, you can get new ability set up to hold to Arbor. Oke. Oh, gitu ya. Oh, enak sekali, guys. Kasih bulu.
apa yang terjadi teman-teman. Cek. Diklitikin. Oke. Sayap dari burung hantu ini diperbaiki teman-teman ya. Ya, semoga bisa terbang aja yuk. Let's go, kita akan coba terbang. Oke, nice. Lululululul. Satu lagi. Wow. Woohoo. Oh, higher and higher. Let's go. Wow. Wow, air terjunnya keren. Wow, grafisnya memanjakan mata ini teman-teman. Keren, wow. Kalian gak main game ini, waduh. Wajib main game ini kalian guys. Cuma $20 aja. Kalian bisa menikmati game yang super super keren ini ya. Wow, wow. Apa ini? Angsa. Terbang di antara angsa-angsa. Wow, udah agak gelap. Wow, apa itu? Kegelapan. Wow, kilatnya. Duh, terpisah teman-teman. Oh, jadi mereka terpencar. Dan kisah tak dimulai. Let's go. Wow, grafisnya itu loh ya. Sangat-sangat memanjakan mata. Wow, siapa yang teriak itu ya? Oke, saya sudah mainkan. Ah, burung hantu, di mana kamu? In Water Mars. Oke, kita sudah dari In Water Mars ya. Woi, smooth banget teman-teman. Kita lihat menunya, nggak ada menu ternyata. Oi, ada harta di bawah. Oi. Oke. Oh, small sweet like container. Oke, thank you. Oke.
Okay. Grafisnya ini, wow, keren banget ini teman-teman. Woi, jatuh. Gimana caranya ke sana? Kakak. Teman-teman. Gak bisa ini, gak bisa. Lihat bawah, oke. Okay, nice. Wow. Bisa ini. Keren. Ini kita lanjutkan di Let's Play aja ya. Enak ini kalau di Let's Play ya. Oke. Sekian dulu incip-incipnya dari Ori and the Will of the Webs. Ya, kalau nggak salah ya. Judulnya ya. Ori, oh iya betul, Ori and the Will of the Webs. Oke, untuk Nintendo Switch bisa kalian dapatkan di Nintendo eShop seharga $20 aja guys, dengan grafis yang mantap, punya environment yang bergoyang semua rumput-rumputnya. Wow, keren mas, kalian wajib main game ini ya. Kalau nggak salah game ini adalah game dari buatan Xbox Game Studio. Oke, thank you for watching. Jika kalian suka dan ingin share video ini ke teman-teman kalian, dan tekan tombol like dan share ya. Thank you for watching, thank you for welcome, and Seto Cik Pau undur diri. See you on next video. Bye-bye, Seto Cik Pau.